Hadis 242. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan kasiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibu rabbuna wa yarda. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a, rizqan tayyiba, wa amalan mutakabbala. Segala puji kita panjatkan pada Allah. Selawat serta salam semoga tercurah pada junjungan kita sekalian, Nabi Agung, Nabi yang mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, Bapak dan Ibu-ibu sekalian, malam ini kita kembali melanjutkan bahasan dari kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Kita masih dalam bab ke-28, Satri Auratil Muslimin wa nahyi an isya'atiha min ghairi daruratin. Bab menutupi aib kaum muslimin dan larangan menyebarkannya kecuali dalam keadaan darurat. Baik, kita lihat sekarang hadis 242, 243. Saya baca Arabnya dulu. Wa anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, idza zanatil amatu fatabayyana zinaha falyajlidha hatta wala yusarrib 'alayha summa in zanatis thaniyatu in zanatis saniyata falyajlidha al-hadda wala yusarrib 'alayha summa in zanati salisata falyabi'ha walau bihablin min sya'arin. Mutafakun alaih. At-tasribu at-taubihu. Nah, ini sudah kita bahas kemarin. Kita baca satu hadis lagi. Atau sudah selesai ini? 243 sekarang ya. Nanti saya ulang lagi 242. Kemudian hadis 243. Wa'anuhu qal utiyan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi rajulin qad syariba khamran qal idribuhu qal Abu Hurairah faminna dharib bi yadihi wadharibu bi na'lihi wadharibu bi thawbihi. Falamman sarafa qala ba'dul qawmi akhzakallahu qal la takulu hakadha la tu'inu alahi syaitan. Dibaca. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW didatangi oleh para sahabatnya dengan membawa seorang lelaki yang telah minum arak. Kemudian beliau bersabda, pukullah ia sebagai hadnya. Abu Hurairah melanjutkan, di antara kami ada yang memukul orang itu
dengan tangannya, ada pula yang memukulnya dengan terompahnya, bahkan ada yang memukulnya dengan pagarnya. Setelah orang itu pergi, lalu sebagian orang itu ada yang berkata, semoga engkau dihinakan oleh Allah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, jangan berkata sedemikian, janganlah engkau semua itu memberikan pertolongan kepada setan untuk menggodanya lagi. Hadis riwayat Bukhari nomor 6781. Baik. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, saya langsung hadis 243 ya. Nabi SAW didatangi oleh para sahabatnya dengan membawa laki-laki yang telah minum khamar. Saya tetap terjemahan khamar aja ya. Yang telah minum khamar. Kemudian beliau bersabda, idribuhu, pukullah dia sebagai hukuman had untuknya. Hukuman had itu apa? Hukuman had adalah hukuman yang diancamkan kepada pelaku kriminal tertentu. Pelaku kriminal tertentu. Yang sudah ditentukan syariat. Yang sudah ditentukan syariat. Untuk peminum khamar misalnya, hukuman hadnya 80 kali cambukan. 80 kali cambukan. Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi dalam Minhajul Muslim katakan, hukuman peminum khamar itu 80 kali cambukan pada bagian punggungnya. Berapa kali? 80. Lihat hadisnya di sini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sakira fajliduhu fa in ada fajliduhu fa in ada fajliduhu tsumma qala fi rabi'ah fa in ada fadribu 'unuqahu." Apabila ada seorang yang mabuk, maka cambuklah dia. Apabila ia mengulangi, maka cambuklah dia. Kemudian beliau bersabda, pada kali keempat, apabila ia mengulanginya lagi, maka penggalah lehernya. Ini sudah berapa kali tadi? 4 kali. Tentang bilangan 80 tadi disebutkan dalam hadis berikut ini. Abu Bakar juga melakukan demikian, yaitu mengenakan hukuman had. Pada masa Umar, ia bermusyawarah dengan orang-orang. Lalu Abdurrahman bin Auf berkata, hukuman paling ringan adalah 80 kali. Kemudian Umar memerintahkan untuk melaksanakannya. Ada yang katakan 40, ada yang katakan 80. Jadi hitung kalau dibilang hukuman had, itu bilangan hukumannya sudah tertentu. Misalnya yang berzina, hukuman hadnya kalau sudah menikah rajam. Kalau belum menikah
cambuk 100 kali. Nah itu hukumannya sudah tertentu. Nuduh orang zina tanpa bukti berarti melakukan qadzaf 80 kali cambukan. Nah, berarti bilangan sudah tertentu. Saya ulang. Ada orang yang ditanyakan pada Nabi SAW, dia minum khamar. Idribuhu, pukulah dia. Abu Hurairah katakan, faminum dharib biyadihi wa dharib binaklihi wa dharib bisawbihi. Ada di antara kami yang mukul dia itu dengan yadihi, dengan tangannya. Ada yang pakai sendalnya, ada yang pakai pakaiannya. Jadi ada yang mukul macam-macam di situ. Sekarang kita samakan dulu pengertian khamar itu apa. Apa itu khamar? Khamar adalah segala sesuatu yang memabukkan, bukan hanya terbatas pada perasan anggur saja. Segala sesuatu yang memabukkan, bukan hanya terbatas pada perasan atau ekstraksi. Perasan atau ekstraksi anggur saja. Ingat istilahnya apa? Segala sesuatu yang memabukkan. Mabuk itu memiliki dua sifat. Mabuk itu memiliki dua sifat. Satu, hilang kesadaran. Hilang kesadaran berarti apa? Gak bisa mikir kan? Dia gak bisa mikir lagi ya. Sementara kan? Yang kedua, merasakan sensasi tenang. Relax. Nge-fly. Dia merasakan sensasi tenang. Dia minum. Waduh, tenang sekali ya. Waduh. Relax. Ada yang euforia tertentu. Kalau pemberani itu sudah hilang. Itu lebih tinggi lagi itu. Dia sudah tingkat ma'rifah lebih tinggi lagi dia itu. Kalau tingkatan-tingkatannya itu, kalau sudah ngomong seenaknya itu bukan tenang lagi, itu sudah lebih tinggi lagi itu. Tadi tingkatannya gini, relax, euforia, mabuk berat, nah hilang keseimbangan, jalannya miring-miring tak? Nah, hilang keseimbangan, terus ada yang sampai pingsan, ya, langsung tepar gitu, pingsan, gitu. Langsung ada yang koma. Lebih dahsyat lagi, mati. Balik lagi tadi pengertiannya, paham gak? Khamar itu sifatnya memabukkan kan? Mabuk itu sifatnya apa? Hilang kesadaran dan merasakan sensasi tenang, relax, hingga nge-fly. Hingga nge-fly. Hukum khamar apa? Haram. Tulis, hukumnya haram. Jual belinya? Haram. Jual belinya haram. Produksinya? Haram.
distributornya haram juga, distribusinya haram. Duduk-duduk dekat orang yang minum juga haram. Yang mengizinkan? Yang? Yang mengizinkan Pak. Siapa? Yang izinkan? Pak Lurah. Yang mengizinkan pabrik? Yang izinkan pabriknya? Oh, berarti pejabat tinggi ya. Makan duit haram. Tapi ada ini ya. Kalau diizinkan kan bisa masuk duit kampanye itu kayak gitu. Di ujung politik lagi itu. Pokoknya yang sampai mendukung khamr dikonsumsi, ingat ya, yang sampai mendukung khamr itu dikonsumsi dihukumi haram semuanya. Dan itu diberlakukan untuk semua warung atau toko. Pokoknya yang mendukung khamr itu ada, gak boleh dijual sama sekali. Barang-barang lain juga kayak gitu. Barang-barang lain juga yang haram, maka tidak boleh dijual. Harus konsekuen dong. Enggak, ini masalah menjual dulu. Ya. Termasuk apa lagi yang sering dijual ya? Enggak, selain khamr. Jual bebas gitu loh. Di warung-warung. Apa, Pak? Rokok. Ini orangnya sudah ngaji tapi masih jual rokok juga itu loh. Aneh tenan loh. Kok urusan perut kok ini ya, enggak haram-haram juga ya. Pak Ustadz ini kebutuhan pokok ya. Terus ngaji kok masih jual. Ini aneh itu. Enggak konsekuen loh itu. Apalagi kalau dia yakinnya haram, terus dia jual, wah aneh lagi. Masih yang merokok barang? Hah? Yang ada merokok lagi. Enggak, dia enggak merokok. Dia nganggap itu haram, tapi dia jual. Ya enggak boleh. Jadi pegawainya gimana? Ipas di samping kasir kok. Ini kasirnya ini. Jejer semuanya itu. Jarum di Samsu, Sampurna. Iya toh? Itu pasti depan kasir itu. Tempat bayar itu. Karena kalau taruh di rak biasa sudah hilang. Kalau konsekuen itu haram ya enggak boleh dijual. Gimana sih? Masa bilang itu haram jual boleh? Oh, Pak Ustadz, ini enggak apa-apa kan saya enggak merokok. Ya enggak bisa. Karena ada pabriknya. Ada pabrik. Bukan masalah ada pabriknya, ada kamu-kamu ini yang merokok. Kalau enggak ada yang merokok gimana? Enggak laku, tutup. Kamu-kamu ini. saya enggak tunjuk kamu di sini. Ada yang beli pokoknya. Coba kalau enggak ada yang beli. Tutup enggak? Tutup. Ngeyel kok. Enggak ada rokok yang bungkusannya rokok lintingan. Ada sigaretnya, ada cengkehnya. Apa mana, Pak? Petani, ada bakonya. Petaninya tuh. Ada petaninya juga? Kalau enggak ada perokok enggak mungkin ada petani, Pak. Enggak mungkin kebalik itu. Wah, ada yang rokok dulu baru ada petani itu. Yang perokoknya aja enggak mau tobat-tobat kok. Nanti alasan lagi. Wah, terus siapa yang hidupkan mereka? Urusan mereka. Tobat, guys. Ada perguruan tinggi tertentu. Ada? Perguruan tinggi tertentu. Dibeli beasiswa oleh pabrik anu itu enggak boleh. Tanya boleh nerima atau enggak, ya sama saja dengan nerima. Konsekuen ini yakinnya haram apa makro? Enggak, jenengan tuh yakinnya haram apa makro? Haram. Ya aneh kalau nerima.
Iya toh? Wis yakini haram, namun kalau dikasih duit mau gitu, kan aneh itu. Itu sama seperti orang nak tahu kalau ini habis nyolong, terus duit nyolong ini dia ambil, boleh enggak? Ya enggak boleh. Betul enggak? Wis tobat malam ini. Baik, sebentar. Ini masih rokok, masih kok rokok lagi. Khamar. Tadi paham ya? Segala yang mendukung sampai khamar ini dikonsumsi, yang mendukung semua itu kena dosa. Berarti dari si, bukan dari produsen, bahan bakunya dulu kan? Dari yang membuat bahan baku itu siapa, kemudian yang produksi itu siapa, yang distribusikan siapa, yang jual di warung siapa, si yang membeli. Yang membeli juga siapa? Apa kalau yang ini, bartender ya? Yang nuangin lah. Nah, nuangin dulu, ada kan? Nah, yang nuangin itu siapa, itu kena semuanya. Termasuk yang minum. Yang menyajikan. Pokoknya mendukung sampai khamr dikonsumsi semua kena dosa. Bahkan semua kena laknat. Termasuk yang ancani ya. Termasuk yang ancani. Yang duduk bareng. Kalau duduk bareng berarti enggak ada nahi mungkar. Betul enggak? Kok duduk bareng orang lagi mabuk kok duduk bareng? Petisan mana? Sarungan jenggotan. Iya, mana aneh? Soalnya adiknya yang mabuk. Ini nasihati, malah jangan dekat-dekat situ. Kemarin itu ada yang siapa yang namanya Muhammad gratis. Siapa yang namanya Muhammad gratis apa? Oh itu nama mereknya itu mereka buat merek sendiri pakai nama Nabi Muhammad gak boleh. Iya ngece itu pelecehan itu. Nah sekarang lihat khamar selain haram dihukumi najis menurut jumhur ulama. Khamar selain haram dihukumi najis menurut jumhur ulama. Menurut jumhur. Jadi haram plus apa? Najis. Jadi sudah dihukumi najis. Logikanya gampang mikirnya. Najis boleh dijual enggak? Enggak. Ya, najis tidak boleh dijual. Namun kalau sudah dihukumi haram sendiri, jelas tidak boleh dijual. Apalagi kalau sudah haram terus dihukumi najis. Darah boleh dijual enggak? Jual beli darah boleh enggak? Enggak boleh. Donor darah? Boleh. Asalnya tidak boleh. Kecuali darurat untuk bayar. Untuk bayar darahnya. Asalnya darah tidak boleh diperjual belikan. Sama dengan organ tubuh manusia tidak boleh diperjualbelikan. Kalau digratiskan boleh enggak donor darah? Ya jelas toh kalau gratis ya boleh. Beli, ini beli nih yang dibahas. Donor darah kalau gratis boleh. Gratis dah. Nah, sekarang kalau jenengan donor darah terus dapat imbalan hadiah. Diterima boleh atau tidak? Boleh, itu niatannya beda. Boleh. Ya, dia dapat imbalan hadiah ya. Bentuk terima kasih karena sudah menyumbang darah. Boleh menerima itu. Tidak masalah. Yang dilarang itu jual beli. Dia misalnya enggak ada kerjaan. Ah sudahlah saya jual darah saya saja biar dapat duit. Enggak boleh. Itu beda ya. Balik lagi, Khamar. Khamar itu haram sekaligus apa? Najis. Nah, satu hal lagi.
tolong dibedakan antara khamar dan alkohol. Khamar dan alkohol itu berbeda. Alkohol yang bermasalah hanyalah alkohol yang memabukkan. Alkohol yang bermasalah hanyalah alkohol yang memabukkan. Ada alkohol yang tidak memabukkan enggak? Ada. Ada enggak alkohol yang tidak memabukkan? Ada. Itu alkohol antiseptik 70% itu. Itu tidak memabukkan. Dipakai di luar tubuh. Enggak mungkin dikonsumsi. Iya kan? Bisa alkohol antiseptik diminum? Yang untuk luka itu loh, jenengan minum coba. Mau nyoba? Hah? 70%. Berani? Itu bukan untuk minum, untuk luar tubuh. Itu bukan khamar, karena sifatnya bukan memabukkan, namun apa? Mematikan. Alkohol itu paling tinggi itu, kalau yang memabukkan itu 40% kadarnya itu. 40% alkohol. Di atas itu sudah tidak mungkin dikonsumsi. Itu kayak si vodka itu 40% minimalnya. Di atas itu sudah enggak bisa dikonsumsi lagi, Pak. Lagi sampai 90%. Wes tewas-tewas itu. Enggak usah dicoba, itu Bapak pakai untuk di luar. Kenapa pakai untuk minum? Enggak usah coba-coba. Nyicipi enggak usah. Gaya masalah aja ini. Ngangel tenan. Marak nyoba meneh, nanti bilang saya yang suruh lagi. Jadi bedakan antara alkohol dan khamar. Alkohol yang bermasalah hanyalah alkohol yang memabukkan. Nah, itu aja mikirnya. Mudah itu jawabnya. Maka alkohol yang ada di betadin, di antiseptik, ada yang dipakai untuk kumur-kumur ya. Itu asalnya semuanya di luar tubuh. Tidak masalah. Obat batuk berapa persen? Itu biasanya di bawah 1% itu. Kalau mau di bawah 1%, izinnya MUI masih boleh. Ada kadar tertentu, lihat aja ada label halalnya atau tidak. Kalau masih ada berarti Balai POM mengizinkan. Kalau tidak ada label halal itu ada muskilah, ada masalah. Hah? 0,5 atau di bawah 1 ya berarti? Hmm. Jadi beda. Nanti kalau ada ustadz yang ngomong alkohol itu haram-haram najis, nah itu harus ditanyakan dulu atau sampai bahas alkohol parfum itu masalah. Nah, bilang ustadznya rujuk. Ustadz nggak paham ini. Karena segala alkohol dibilang kayak khamar, nggak kayak gitu. Makanya kalau mau kumis sesuatu, pelajari dulu. Ustadz cuma dengar aja alkohol khamar. Dari mana alkohol khamar? Nabi enggak pernah sebut alkohol khamar, enggak pernah. Alkohol itu istilah belakangan. Yang ada istilah dulu itu apa? Khamar. Sehingga jangan dibawa istilah alkohol itu khamar. Siapa yang bilang? Nabi enggak pernah bilang kok. Ya, sebagian ustaz itu salah paham. Ya. Sehingga nanti parfum yang mengandung alkohol masalah. Dari mana masalahnya? Apa diminum? Nah, parfum beralkohol diapain? Disemprotkan. Siapa suruh minum? Enggak ada. Apa kalau pakai parfum beralkohol langsung mabuk? Enggak. Orang cium baunya mabuk? Enggak. Malah baunya tersebar. Karena sifat alkohol itu dia menyebarkan bau tadi. Gitu loh. Beda dengan parfum yang oles. Dia cuma menyebar di situ saja, tapi kalau yang ada alkoholnya jenengan jalan, set. 50 meter masih kecium baunya itu.
itu ada alkoholnya. Berarti parfum beralkohol boleh atau tidak? Boleh, boleh saja. Siapa yang bilang masalah? Najis parfum beralkohol? Tidak. Wah, enggak masuk khamr kok najis? Siapa bilang parfum beralkohol masuk khamr? Kalau ada ustaz ngomong kayak gini, enggak paham lagi. Harus diajarin itu. Badannya tengik enggak bisa pakai itu. Badannya tengik terus enggak bisa pakai? Oh, parfumnya parfum kelas bawah berarti. Itu ada parfum sendiri. Ya jelas ya kalau bau tengik terus campur dengan parfum ya tolak belakang. Solusinya ya mandi dulu. Baik, balik ke hadis tadi. Haddul khamri. Hukuman had untuk peminum khamr apa? Dari cambuk berapa kali? 80 kali. Ya, 80 kali. Ada sebagian pendapat bilang 40. Antara 40 atau 80. Seperti tadi kata Ibnu Taimiyah. Ada 40 atau 80. Nah, tapi dalam hadis tadi tidak disebutkan bilangan. Malah yang minum khamr tadi dipukul dengan tangan. Apa lagi tadi? Sandal. Apa lagi? Pakaian. Ya, itu hukuman hadnya. Nah, ini Nabi SAW belum tetapkan. Artinya di sini untuk peminum khamr kita simpulkan dia pelaku dosa, makanya dihukum. Ya lah, peminum khamr itu pelaku dosa. Dosa besar apa dosa kecil? Dosa besar. Maka ditulis berikutnya, peminum khamr itu pelaku dosa besar al-kabair. Nah, di sini kata Syekh Salim, dia itu pelaku dosa besar. Murtakibul kabira, dia itu terjerumus dalam dosa besar. Namun ingat, berjalan lagi di situ, pelaku dosa besar namun tidak kafir. Itu beda lagi itu, jangan dikafirkan. Namun tidak kafir layakfur. Kenapa tidak kafir? Nah, kata si Salim, li subutin nahyi an la'nihi wal amri bidu'a ilahu, karena peminum khamr itu dilarang didoakan laknat, yang ada didoakan kebaikan. Kan kalau orang masih didoakan kebaikan kan gak mungkin kafir, Pak. Betul gak? Maka diingat yang baik, dia terjerumus dalam dosa besar namun tidak kafir. Itu di garis bawah itu. Karena sebagian orang itu nganggap pelaku dosa besar itu kafir-kafir aja gitu. Termasuk dosa besar yang lainnya, selama itu tidak membatalkan Islam, maka tidak dihukumi itu dosa kafir keluar dari Islam. Orang berzina itu dosa besar enggak? Ya. Ya. Kafir? Ya. Tidak. Yang bunuh orang dosa besar enggak? Ya. Ya. Kafir? Ya. Tidak. Koruptor? Dosa enggak? Dosa besar. Kafir? Ya. Tidak. Kita kan lagi bahas kafirnya. Siapa yang enggak sholat? Peminum tadi enggak sholat. Itu urusan lain karena dia ada dosa tidak sholat. Namun kalau cuma minum saja, dia misalnya jadi imam masjid terus kesehariannya minum juga, miras. Kafir enggak? Tidak. Kita kan lagi bahas kafir atau tidak.
Apa konsekuensinya dosa besar dengan kafir tadi? Kalau dosa besar masih bisa selamat dari neraka. Betul enggak? Sedangkan kalau dosa kekafiran, kalau keluar dari Islam di sini kan, berarti enggak bisa, kekal dalam neraka. Paham bedanya ini? Berarti tadi peminum khamar, kita pastikan dia kekal dalam neraka atau sementara masuk neraka? Sementara. Bisa jadi juga lantaran dosa besar, walaupun ada dosa besar, Allah maafkan. Siapa mau lawan maafnya Allah coba? Jadi kan gak boleh bilang Allah gak bisa maafkan. Bisa jadi Allah maafkan. Lantaran beberapa kemungkinan. Bisa jadi karena ampunan Allah. Bisa jadi karena timbangan kebaikannya lebih banyak. Bisa jadi karena tauhidnya luar biasa. Seperti dalam hadis Bitoko, yang orang itu punya 99 gulungan dosa. Ketika dibentangkan dosa tadi itu sejauh mata memandang. Dosa apa lagi cuma sejauh mata memandang. Banyak kan berarti? Namun ketika dosa ini ditimbang dengan kartu Bitoko yang bertuliskan la ilaha illallah, masih kuat la ilaha illallah, masih berat la ilaha illallah, kalah tadi catatan dosa. Berarti kuncinya apa? La ilaha illallah. Kata Imam Ibnu Qayyim, kita-kita ini semuanya punya kartu itu. Kartu apa? Bitaqa la ilaha ilallah. Namun kata Ibnu Qayyim, masing-masing punya kekuatan sendiri. Ada yang la ilallahnya kuat, ada yang la ilallahnya lemah, ada yang la ilallah biasa-biasa saja. Ada yang la ilallah cuma baca saja. Masing-masing ada yang punya kekuatan di situ. Ada yang lemah, ada yang sedang. Berarti nanti kalau dia pelaku dosa besar, apa langsung vonis masuk neraka? Tidak juga. Kenapa? Masih ada ampunan Allah, masih bisa ditimbang dengan amal kebaikan, masih ada tauhidnya juga. Pertimbangannya banyak loh ini. Sehingga pelaku dosa besar, contoh tadi peminum khamar, bisa divonis masuk neraka langsung? Enggak. Apa merasakan neraka? Belum tentu. Enggak boleh buat orang putus asa dari rahmat Allah, enggak boleh. Enggak boleh bilang dia vonis kamu neraka, itu enggak bisa. Karena belum tentu. Ampunan Allah, Allah yang beri, bukan manusia. Jenengan bilang dia masuk neraka, Allah bilang enggak, dia masuk surga. Siapa mau kalahkan Allah coba? Allah yang tentukan. Manusia enggak bisa, manusia bilang enggak, udah dosanya banyak. Iya, Allah lihat timbangan kebaikannya banyak lagi. Ampun Allah ada. Dimaafkan semuanya. Jadi apa pelaku dosa besar divonis masuk neraka? Belum tentu. Tergantung masyiatullah, tergantung kehendak Allah. Ingat itu baik-baik. Yang divonis masuk neraka siapa? Orang kafir, orang musyrik. Itu jelas toh? Namun pelaku dosa besar? Enggak, belum tentu. Itu bedanya akidah Ahlussunnah wal Jamaah dengan Khawarij. Kalau Khawarij itu dosa besar, pokoknya enggak selamat. Kalau Ahlussunnah wal Jamaah gimana? Pelaku dosa besar tahtal masyiah, tergantung kehendak Allah. Kalau Allah mau ampuni ya diampuni, kalau Allah suruh masuk neraka dulu, masuk neraka dulu. Namun boleh enggak yang putuskan manusia, manusia bilang enggak, dia masuk neraka, divonis dalam neraka. Boleh? Enggak boleh. Enggak boleh bilang dia itu ahli neraka, enggak boleh. Kecuali Nabi yang dapat wahyu. Kalau kita orang-orang saat ini, orang imogiri vonis si A masuk neraka,
selama muslim ya, bukan jelas kafir loh ini. Ya, bukan jelas musyrik loh ini. Cuma pelaku dosa besar, enggak boleh. Vonis dia masuk neraka. Enggak boleh itu dahului ampunan Allah, enggak boleh. Allah masih bisa ampuni loh. Kekal dalam neraka, bukan kekal selamanya. Enggak boleh diartikan kekal selamanya, enggak boleh. Itu bukan kafir. Maka nas dalil perlu dipahami dengan dalil yang lain, jangan letterlek, jangan tekstual. Gabungkan lagi dalil banyak. Yang kita baca cuma 1-2 dalil. Paham ya? Baik. Kemudian faedah berikutnya lagi. Siapa yang dikenakan hukuman had? Maka itu sudah jadi kafarat untuk dosa-dosanya. Apa kafarat? Penebus, penghapus dosa-dosanya. Jadi kalau tadi si peminum itu kena 80 kali cambukan deh, 80 kali cambukan ya, maka 80 kali cambukan itu sudah jadi kafarat, penebus untuk siapa? Dosa-dosanya tadi. Terus faedah berikutnya lagi. Tadi kan disebut la taqulu hakadza la tu'inu 'alai syaitan. Jangan lakukan seperti itu. Jangan engkau semua berikan pertolongan kepada setan untuk menggoda dia. Itu kalau tadi orang yang ahli maksiat itu dihina, diejek, kan makin jauh dia kan? Makin sesat kan? Itu sama saja kita menolong setan untuk menyesatkan orang ini. Maka catat faedah yang berikutnya. Seorang muslim tidak boleh menjadi penolong setan. Tidak boleh menjadi penolong setan untuk membuat yang lain tambah sesat. Untuk membuat yang lain tambah sesat. Ada satu cerita itu. Ini sebenarnya saya punya pembahasan khomer ini sudah lengkap. Ada di buku saya tentang miras ini. Bahkan di buku tentang miras ini banyak tulisan dari jurnal-jurnal saya masukin. Jadi tulisannya ilmiah yang di sini. Ini kalau saya ada waktu saya bahas buku ini khusus. Bahas khomer aja itu loh. Umar itu pernah nanyakan temannya, dulu itu teman dekat. Namun temannya ini berubah, sekarang jadi pecandu khomer. Apa yang Umar lakukan? Dia kirim surat ke orang ini. Dia tulis dari Umar bin Khattab kepada Fulan bin Fulan. Semoga keselamatan untukmu. Amma ba'du. Sungguh untukmu aku menyanjung Allah yang tidak ada sembahan yang berhak disembah selain Allah. Lalu dia tuliskan ayat surat Ghafir. Ghafiri dzambi wa qabili taubi syadidil iqabi. La ilaha illa huwa ilaihil masir. Ingat Allah itu maha pengampun, maha mengampuni dosa. Isi suratnya tadi ya, dia kirim ke temannya yang jadi pecandu khamar tadi itu loh. Allah itu maha pengampun dan menerima taubat, lagi keras hukumannya. Allah yang mempunyai karunia, tiada sembahan yang berhak disembah selain Allah. Hanya kepadanya lah kita semua akan kembali. Kemudian Umar berkata kepada sahabat-sahabat yang lainnya. Karena mungkin yang lainnya itu enggak lakukan kayak begini.
Mungkin kalau lihat temannya maksiat, mungkin sudah dihina-hina itu. Umar cuma kirim surat, malah didoakan baik-baik loh. Umar bilang kepada sahabat-sahabat yang lainnya, "Ud'ullaha li akhikum." Tolong doakan kepada Allah untuk kebaikan temanmu itu. Ayyukbila bil qalbihi, semoga hatinya itu terbuka dapat hidayah, wa ayatuballah, semoga dia dapat bertobat kepada Allah. Falam yazal, jadi orang ini ketika terima surat tadi, dia baca surat itu berulang kali, kemudian dia itu menangis, lantas meninggal dunia setelah keadaan seperti itu. Berarti dia meninggal dunia sudah tobat dulu. Masa nangis orang taubat ki kepiye to? Lalu Umar katakan, setelah tahu peristiwa tadi, Umar katakan, hakadza fasna'u, kayak begini loh caranya. Idza ra'aitum akhakum zalla zallatan fasaddiduhu wa waffiquhu, jika kalian lihat pada temanmu itu ada kesalahan, beri petunjuk pada dia. Wad'ullaha lahu, berdoalah kepada Allah untuk kebaikannya. Ayatuba alaihi, semoga Allah itu membuka hatinya agar dia itu bertobat. Wala takunu a'wanan lisyaitan alaihi, jangan jadi penolongnya setan atau koncone setan, kroninya setan untuk menjatuhkan temanmu, untuk tambah menyesatkan temanmu tadi. Berarti kesimpulannya apa? Enggak boleh diejek. Enggak boleh didoakan jelek. Maka faedah berikutnya lagi, catat. Untuk pelaku maksiat, ajaklah pada kebaikan dan doakan. Untuk pelaku maksiat, ajaklah pada kebaikan dan doakan. Lihat tadi surat Umar tadi, itu isinya doa. Ajaklah pada kebaikan dan didoakan. Doa apa? Jelek apa baik? Doa baik. Tambah didoakan kebaikan. Supaya dia itu kembali ke jalan yang benar, kembali ke jalan yang lurus, kembali ngaji lagi. Siapa tahu pas pandemi kacau pikirannya, mabuk malahan, putus asa, stres, banyak pikiran. Iya kan, orang punya problem macam-macam loh. Kalau kita cuma hina dia, kita cuma doakan jelek, manfaatnya apa coba? Oh, dia masih hidup kok. Bisa enggak Allah membolak-balikkan hati dia jadi baik? Bisa enggak? Bisa. Allah yang bisa. Kita enggak bisa. Allah yang bolak-balikkan hati, bukan kita. Allah yang beri hidayah, bukan kita. Kita hanya bisa doakan baik aja. Simpel aja, enggak usah ceramahnya dia. "Woi, ayo ikut ngaji," gitu. Siapa tahu datang ngaji di sini. Ya mungkin ada orangnya, mungkin. Mungkin awalnya mau tobat sulit, datang ngaji dulu. Teman-temannya ada yang kanan kiri dukung. "Oh, Mas, Masya Allah," itu. Ketemu dia, akhirnya dia semangat, balik lagi. Kan boleh jadi karena masalah teman, dia nggak punya teman. Kita malah jauhi dia, tambah jauhi, tambah rusak dia. Kenapa enggak didekati, diajak, minimal ajak aja kalau kita enggak bisa dakwahi. Bisa kan? Ngajak aja. "Ayo Mas, ngaji Mas. Ini barang saya ini, naik motor saya aja." Kan mudah. Kalau kita doakan sesat, doakan laknat, doakan jelek, apa manfaatnya coba? Tidak boleh tapi puas. Iya puas. Cuma kepuasan sementara. Kan iya toh.
Biasanya kan gitu orang. Jadi intinya jangan jadi kroninya setan untuk menyesatkan orang lain. Yang bagus tadi apa? Ajak dalam kebaikan dan didoakan. Bukan doa jelek, namun doa apa? Kebaikan. Semoga Allah memberi taufik dan hidayah untuk saudara-saudara kita yang masih tersesat dan kembali ke jalan yang lurus. Baik, cukup. Sampai di situ. Ada pertanyaan? Bentar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah dijelaskan katanya dengan hukuman bagi pemimpin kober yaitu 80 kali cambukan. Dan ini yang saya tanyakan apakah sudah berlaku pada perokok, karena pada hakikatnya perokok beda lagi karena sifatnya bukan khamar. Yang kedua mungkin perlu kami tanyakan, mungkin di daerah kami ada BLT atau bantuan langsung tunai dari Jogja Terbantu. Dari pemerintah. Ya. Pemerintah ini hukumnya seperti apa? Terus dikembalikan? Ya, ini diterimakan kepada warga atau petani tembakau seperti itu. Khusus untuk petani ya, yang tanam tembakau. Kalau yang lainnya? Tidak. Tidak. Ini sumbernya dari pemerintah. Terus yang ditanyakannya hukum kepada siapa? Kepada yang menerima. Dia menerima sih boleh-boleh saja kalau berhak. Tapi masalahnya itu pekerjaannya tadi. Tembakaunya untuk apa? Dijual. Jadi? Hah? Ada tembakau jual jadi sayur ada? Obat. Obatnya? Kayaknya enggak menguntungkan dibandingkan rokok. Betul enggak? Yeah. Iya toh. Pasti toh. Ya wes. Masalahnya di pekerjaannya, bukan masalah bantuan tadi, pekerjaannya itu. Kalau bantuannya bisa diterima. Bisa diterima, tapi pekerjaannya tadi. Ada lagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya kami tanyakan Ustaz, masalah jual beli barang tadi, lalu jual beli kotoran hewan itu boleh. Kotoran apa dulu? Sapi, kambing, lain kencingnya. Kalau dalam mazhab Syafi'i semua kotoran najis, tapi pendapat yang paling kuat dirinci hewan yang halal dimakan dagingnya kotorannya suci, seperti kotoran sapi, kotoran kambing, kotoran ayam. Sedangkan hewan yang haram dimakan dagingnya kotorannya najis. Itu yang lebih tepat. Terima kasih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya kalau ada pelajar sekarang banyak produsen rokok yang memberikan beasiswa? Baiknya tidak menerima. Gimana? Pelajarnya tidak menerima, lebih aman dan warok. Makasih. Ya. Punya buku rekening tanpa biaya di bank apa? Konvensional. Tidak dimanfaatkan bunganya. Kalau pindah lebih baik. Bukan masalah itu. Kalau dipindah ke yang syariah lebih baik. Ya, ada lagi? Ya. Tak mengenai mendoakan kebaikan tadi ini melenceng dari khomer. Orang kafir belum meninggal boleh tak didoakan kebaikan? Semoga dapat hidayah misalnya. Bisa. Ya, boleh. Ya, kalau salah. Ya, kalau orang kafirnya masih hidup boleh didoakan kebaikan untuk dapat hidayah. Ada lagi, Pak Nasir. Untuk jenis hukuman hadnya. Hukum jenis hukuman had yang 40 atau 80 tadi? Itu
ada nggak jenis pukulannya, berapa beratnya, apa harus keras sekali pas sedang aja gitu? Wallahu alam, yang jelas tidak boleh zolim. Ya, sah-sah aja ya. Iya. Ada lagi? Ya. Teman suruh apa? Nyalain dulu, nyalain. Misalkan saya punya teman yang di samping itu merokok, tapi saya tidak melarang, tidak menarik. Apakah saya itu berdosa? Tidak. Kalau saya sendiri dengan perokok di samping saya, kalau saya bisa tegur, saya tegur. Saya bilang, kamu zolim ini mas. Saya duduk di luar di sini, kamu ngerokok depan saya. Saya enggak senang dengan asap rokok. Saya ingatkan itu. Kalau enggak, yang kedua, saya pergi dari situ. Kenapa? Asapnya ganggu. Kalau enggak rokok tapi senang dengan asap rokok, wah aneh itu. Enggak merokok senang dengan asap rokok, aneh mas. Misalkan kalau sepuh itu. Kalau sepuh, jenengan menghindar saja. Perokok pasif itu lebih bahaya loh. Dan ini kebiasaannya perokok ini kadang enggak lihat, enggak tahu aturan. Jadi ini makan, sini makan. Sudah makan bareng-bareng. Dia selesai duluan, dia ngerokok duluan. Asapnya kena kita, enggak merasa salah lagi loh. Padahal belum tentu kanan kiri itu senang dengan asap rokok. Enggak minta permisi dulu, enggak. Mungkin dari berapa ribu perokok itu satu mungkin yang sopan itu mungkin ada itu. Pak maaf pak, saya izin dulu ya. Rata-rata ini gak pakai izin. Kalau asapnya kena kita, kita gak terima rokok, gak terima asap. Tapi dikasih. Zolim dia. Hati-hati orang yang zolim itu dapat dua jelek bisa gitu. Jadi kalau memang tidak suka rokok, jangan dekat-dekat orang yang merokok. Merokok pasif juga bahaya. Jadi jangan duduk dekat situ. Baju juga bau gak enak loh. Betul gak? Saya aja satu ruangan kayak gini. Kalau sudah ada hadiri nikahan atau ini, orang merokok di sana tuh. Sampai sini. Ini apa-apaan. Pulang saya mandi. Pasti itu. Mandi. Sudah gak tahan. Tapi kalau ada yang kenal saya di belakang, pasti minta izin. Pak Ustadz, saya ngerokok dulu. Aduh, saya mau bilang si Mbah. Mbah, Mbu, rasa rokok tuh Mbah. Minta izin di belakang saya, gitu. Dia ngerokok takut-takut juga. Pak Ustadz depannya ini, Pak Ustadznya. Kalau nikah kayak gitu, dia minta izin dulu. Tadi saya bilang, ini orang sopan banget. Minta izin dulu. Pak Ustadz, maaf ya. Tak merokok sedikit ya, Pak. Karena dia mau keluar susah, ya cuma di situ. Saya juga yang nggak enak, asapnya kena saya terus. Jadi itu kalau sikap nahi mungkarnya adalah pergi. Kalau nggak nasihati, ya kalau nggak nasihati gitu. Apalagi jenengan di situ duluan. Ini datang, kita sudah duluan, situ baru datang. Terus sudah tarik, nggak minta-minta izin lagi, negur aja. Mas, maaf asapnya mas. Gitu, jangan dibiarkan. Hah? Ya sudah kita pergi aja. Wong dia sakiti kita juga kok. Lebih parah asapnya itu ke kita. Kita kalau kayak gitu juga yuk sakit terus kita. Kita jangan punya penyakit paru-paru cuma gara-gara perokok pasif. Lebih bahaya. Iya Pak Anto. Hah? Vape? Sudahlah, gak ada rokok syariah itu gak ada. Rokok syariah itu gak ada. Sama dengan khamr syariah gak ada. Di Mokir itu ada kiainya kalau mengajar malah sambil tidur. Hah? Mengajar mati sumber lagi sampai aku mengajar. Iya, enggak amalkan. Kalau jamaahnya enggak didatangkan dia itu. Enggak mau datang ngaji.
Ada kiai enggak rokok juga mau datang juga kok cari yang merokok bikin ini aja keluar biaya. Repot-repot. Ya. Hah? Yang jelas Pak Nasir enggak akan ngundang dia toh? Ya wes, enggak usah dipikir dia, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Pak. Ini untuk tadi yang minum homer, itu kan kita doakan kebaikan karena beliau masih hidup. Tapi kalau yang bunuh diri, tetap disolatkan. Itu kita juga doakan kebaikan. Iya, disolatkan itu berarti disolatkan jenazah itu isinya doa. Itu ya, karena hukumannya kan persis seperti apa dia upaya gantung diri, hukumannya kan jelas di hati itu ya. Gantung. Iya, tapi tetap dia muslim tetap disolatkan. Iya, solatnya berarti. Iya. Obat-obatan, obatnya obat penenang. Itu mungkin daftar G apa itu namanya? Daftar G atau apa namanya mungkin ya? Ya itu hukumnya gimana? Boleh cuma sekadar dosis tertentu dan yang gunakan atas dasar saran ahli. Berarti halal itu maksudnya? Karena kondisi tertentu. Kalau sudah disalahgunakan, berarti jadi obat penyalahgunaan obat di situ nanti. Kalau penggunaannya benar sesuai dosisnya, untuk hal yang benar nggak masalah. Itu walaupun obatnya dari bahan yang tidak halal, gitu ya, memang. Ada beberapa narkotik itu, jenis-jenis narkoba, itu seharusnya untuk kesehatan. Obat penenang, dan sebagainya. Namun disalahgunakan, maka ketika disalahgunakan baru haram. Kalau pemakaiannya benar tidak masalah. Beda dengan khamr. Ya, kayak kasus yang dulu itu pernah sebab maaf ganja itu untuk pengobatan juga kan ada. Kalau untuk pengobatan dosisnya tertentu, Pak. Walaupun ganja itu betul. Bukan masalah zatnya, namun penggunaannya. Untuk ganja itu seperti itu. Kalau khamr beda. Khamr segala penggunaan asalnya tidak boleh. Kalau ganja itu tergantung penggunaannya untuk apa, dosisnya berapa. Yang beri saran seperti ini yang ahli. Sesuai saran ahli, enggak boleh ketentuan sendiri. Sama selain tembakau, selain untuk rokok itu untuk apa, Ustaz? Kalau hitungan gini, saya kasih logika aja, Pak. Saya kasih jalan berpikir aja. Sesuatu itu pasti akan dijual pada kalau dijual di mau dibeli dengan harga mahal, Pak. Kalau mau dengan harga murah kayaknya enggak mau deh. Dijadikan sayur misalnya ya. Atau dijadikan apa gitu ya. Dibandingkan dengan itu dijadikan rokok, pasti lebih mahal rokok. Orang enggak mau jual itu untuk sayur, Pak. Logikanya kayak gitu jalan pikirnya. Nilai ekonomisnya. Paham itu? Selalu pertimbangan nilai ekonomis. Masa bahan baku dipakai untuk kalau ini dijual untuk rokok itu pasti lebih mahal. Dipakai dijual untuk sayur harganya jatuh. Apa pedagang-pedagang atau petani-petani mau untuk itu? Enggak. Ekonominya enggak masuk. Enggak logis. Ya itu cara berpikirnya gitu. Gak mungkin tanam itu mau dijual untuk sesuatu yang murah. Mumpung bisa laku mahal, ya mumpung bisa mahalin. Betul gak? Saya yakin juga dia mau pakai untuk sendiri juga. Ah, jangan, ini kalau mau dijual lebih untung kita. Pasti jual. Gitu lah. Nah, itu jalan pikir ekonomisnya, Pak. Orang itu kalau mau bisnis kayak gitu, mau bertani kayak gitu. Gak mungkin jual, oh gak apa-apa lah, murah saja yang penting halal untuk saya. Kayaknya enggak kalau yang khusus kasus tembakau itu gak mungkin. Sudah nanam capek-capek, kembali modal juga belum tentu gitu. Dijual murah, mendingan jual murah sekalian, untung sekalian. Modal balik, untung besar. Iya tak? Baik, itu saja kita cukupkan. Semoga jadi ilmu yang manfaat. Kita ketemu lagi malam Selasa pekan depan.
Kita tutup kalian doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.